Sebagaimana diketahui, rangkaian MotoGP Mandalika 2022 resmi dimulai tanggal 18 hingga 20 Maret. Untuk itu, TNI Polri memperketat keamanan sirkuit Mandalika. Guna memastikan kelancaran event tersebut, Korps Brimob Polri memperketat keamanan mulai dari sterilisasi di tribun penonton dan sekitar sirkuit Mandalika. Pengamanan tim Escape VIP, patroli humanis, hingga pengecekan lokasi pos pengamanan udara. Dengan adanya event internasional ini, dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Mari bekerja sama dengan baik untuk menciptakan Kamtimas aman dan kondusif saat event MotoGP di Mandalika berlangsung.